السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله شكرا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله شكرا لله kepada kaum muslimin dan muslimah. Marilah kita bersama-sama bermuzakarah di dalam agama supaya kita ambil maklumat sikit sebanyak di dalam kita duduk ke di dalam Ramadan Al-Mubarak. Lebih-lebih lagi kita duduk di akhir dina sepuya akhir daripada bulan Ramadan. Inilah satu kehebatan yang Allah wisapakan umur kita masuk di dalam bulan Ramadan, yang boleh kita duduk di 10 akhir bulan Ramadan. Dan di dalam 10 akhir ni muslimi dan muslimat, malam-malam yang sangat istimewa di dalam agama ni ada bibar apa malam. Serupa juga dengan hari. Maka malam-malam yang lebih di dalam agama ni perlu kita kena pakak tahu. Kita kena pakak-pakak mempelajari. Kita kena pakak mengaji. Kita kena pakak belajar. Kerana mengaji dan mengajar ni wi jadi nasi makan bagi kita semua supaya kita ada ilmu dan amal yang kita buat dengan cerah, dengan kena. Jadi malam dalam agama Islam ni ia ada bersakut dengan agama. Malam-malam hak lebih di dalam minggu iaitulah jemaat. Malam jemaat ni seminggu sekali dia mari berjumpa dengan puak kita. Kerana malam jemaat ni pengulu segala malam di dalam tujuh malam dia. Dalam tujuh malam yang kita hidup, yang kita menyawa, yang kita tak terkelik tu. Jadi malam jemaat lebih di dalam seminggu. Tu kita kena bakat tahu juga. Habis itulah orang-orang tua kita dulu dia tahu kata malam jemaat ni malam yang bersejarah, malam yang lebih penghulu segala malam, malam jemaat. Maka dia buat kedah malam jemaat, kita kena pakai baca Quran, kena pakai baca Yasin. Habis tu hidup orang baca Yasin di malam jemaat, di masjid hidup, di pondok hidup. Tak kalau kita dah hidup amalan baca Yasin, nyamari daripada sekumpulan mengaji tidak suk dia, mengaji tidak cuk dia, mengaji tidak habis di dalam ilmu dia, tidak memahami, dan dia sebagai nak jadi petua. Dia kata, siapa dia baca Yasin malam jemaat bida'ah. Dia pandai hadis bid'ah tu. Barang yang siapa mengada-mengada hak Nabi tak buat, maka bid'ah. Ya ingat seka tu ya hadis. Orang buat tu bid'ah. Orang baca Yasin malam jemaah bid'ah. Orang baca Yasin sepuluh sahabat bid'ah. Itulah ibu bapa muslimin, kita kena pakai insaf. Kita kena pakai perhati manakala mari satu penyakit, satu petenuh dalam agama tu. Mari di mana? Mari daripada kita mengaji, tak mencukupi ilmu, kita nak tua dah masalah.
Hari ini mari bersama-sama kita meneraikan kepada umat, kepada orang awal yang tak tahu, jangan we jadi salah gamuk, jangan we jadi belik kampung, jangan we jadi belik masyarakat. Ha, ni hak masjid satu jadi dua berkelahi balah tetap beribadat. Mari daripada kita orang-orang duk mengajar, kita orang duk muzakarah ni giraya benar yang tidak betul dan tidak kena sangat di dalam agama ni. Mana supaya tu umamu baca Yasin malam jemaah tu tak ada jadi masalah. Kalau nak baca, baca. Kalau tak saya baca, duk dia yang hidup bida'ah. Okay. Ni kita malah nak baca dah. Gi bida'ah Allah. Okay. Ya kata Nabi tak buat. Ya tak boleh ambil keedah tu tu. Keedah kata dah Nabi tak buat. Tak boleh kita buat. Itu apa panggil keedah yang fasidah. Keedah yang rusak. Kalau kita orang mengajar ambil keedah tu, maka orang mengaji di bawah tu pening kepala lah. Habis muslimi dan muslimah dan muhati-hatilah di akhir zaman ini. Dengar sungguh-sungguh perhati dan demo kena sungguh-sungguh halusi. Macam-macam akhir zaman ini. Benda hak tidak kena lari. Benda hak tidak kena tegah, nyegi tegah. Benda hak wajib tegah, hak kena lari mana, pakat tak dia. Tu panggil jadi satu masalah. Tu malam hak lebih di dalam seminggu, malam jemaat. Dah itu kalau kita malam yang lebih, kita nak baca apa? Baca? Nak baca surah Tabah, baca. Nak baca surah Yasin, baca. Nak baca surah Al-Kahfi, baca. Nak baca Quran, betul-betul, baca. Nak baca Wadduha, baca. Baca. Oh, jangan main oya kulit yang ada jemaah. Itu tak betul. Demo nak buat malam ada apa? Nak berzikir. Dia malam jemaah tu nak berzikir. Selakan. Kau yang malam jemaah nak berjamu. Selakan. Yang ni benda baik. Jangan kita jangan kita tak. Habis ni kita jadi pendakwah ni kena kena benda tu kemukare, mana benda mukar, mana benda hasanah, mana benda syai'ah, kena kena. Tak kena waktu tak boleh jadi pendakwah. Betulkah takir orang habis? Itu salah satu daripada malai yang kita kena tahu, malai jemaah. Maka isilah segala kebaikan di malai jemaah tu dengan sekuasa yang ada kita. Satu, muslimi dan muslimah. Yang kedua, malam yang ada harga di dalam Islam, iaitu malam nasfu Sya'ban. Tu malam ada harga juga tu. Malam yang ada fadilat tu. Iaitu para-para ulama-ulama yang dulu muatlah malam nasfu Sya'ban tu. Mu nak baca Yasin selakan. Mu nak jamung selakan. Jenis kebajikan selakan. Dia panggil ibadat dengan secara umum, amalan soleh dengan secara umum. Habis ibadat dia ada dua, ada ibadat dengan secara khusus. Nak sembahyang jemaah, nak sembahyang jemaah, nak puasa panggil ibadat hak khusus. Ada ibadat hak umum. Malam-malam, anda buat malam, selakan. Ni kadang-kadang kita bergaduh orang buat malam tu. Allahu Akbar. Hak orang buat jahat, kapung, dok-dok lobby, budak-dok simutu, dengan pecah kepala, tak payah kata gini. Tu kurang bagus lah. Habis tu kena pakak insaf. Kita kena pakak-pakak. Mikir kita kena pakak bergamuk nak menyatukan umat ni. Jangan kita buat tubik benda-benda hak pelik.
tu ingat molek tu. Itu malam yang kedua, malam nak 10 Sabar. Ada kelebihan juga. Malam yang ketiga, iaitu malam Taruyah. Malam yang kelapa daripada Zulhijjah. Itu malam yang ada fadilah juga. Tiga orang. Yang keempat, malam Arafah. Malam yang sembilan daripada Zulhijjah. Tu malam ada fadilah, malam ada kelebihan tu. Ulama-ulama dulu wayak kepada umatnya, buatlah segala benda molek tu, buatlah. Benda kewajikan buatlah. Sama ada nak semaya banyak ke, nak baca Yasin banyak ke, nak baca Quran banyak ke, nak zikir banyak ke, nak jamu banyak ke, nak sedekah banyak, selah. Berapa dah? Malam Jumaat, malam ada harga. Malam yang disuruh beribadat dengan sebanyak-banyak. Malam nak 10 Sabar, malam disuruh beribadat. Malam Ta'riyah, malam yang kelapa daripada Zulhijjah, malam yang ke-9. Pak, kenapa? Nampak dah. Yang kelima, malam Idul Fitri. Malam satu Sawal yang ada dakpe kita ni. Itu yang kelima. Malam Idul Fitri. Malam yang ada hebat. Nak buat ngamal ke apa? Silakan. Kalau orang kat tiga wilayah ni, dia buat tupak, dia buat sati, jamu orang. Salah kan? Tak salah. Kerana orang tanya Nabi, ayyul islah khairun ya Rasulullah, mana kau islah hak terlebih molek dalam hidup dia, akhlak islah? Kala Nabi jawab, tut imut ta'an. Ui makai kau orang. Lebih-lebih lagi kita ui makai kau orang lapar kepada pakir dia miskin. Itu kau sangat lebih. Tu malam yang ada harga dia panggil. Malam Idul Fitri, satu Syawal. Malam satu Syawal. Tu panggil Idul Fitri. Orang-orang kita kau ni, dia buat ketupat, dia buat roti, dia buat nasi daging, dia buat nasi tindih, dia buat nasi lemak, macam-macam. Jangan kita dah buat kari. Nak makan, selah. Apa ke hidup dia? Semua tu jadi kebajikan. Faham tu? Malam mana lagi? Idul Adha. Malam Idul Adha. Raya Haji. Tu malam ada harga. Hadis mari wayak lagi. Siapa-siapa dia beri ibadat dua malam raya Idul Fitri dengan Idul Adha, Allah jaga hidup hati dia di hari Allah nak matikan hati-hati manusia tak nampak akhirat. Tapi orang yang nak jaga beribadat di dua malam Idul Fitri dan Idul Adha ni, orang ni Allah jaga hati dia hidup semangat kepada amal akhirat, semangat kepada ibadat. Tu makrifah dia licin. Ibadat dia bersungguh. Tu. Sebab apa? Kerana hati dia hidup duk dunia sama tara. Duit banyak tak apa, tapi kena faham agama. Jadi pekak tak apa, tapi kena amal agama. Kerana agama ni benda mahal. Agama ni benda penting dalam hidup manusia. Siapa yang tidak memahami agama, maka orang tu sia-sia hidup dia. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Itu malam ada harga. Kalau itu muslimi dan muslimah, malam yang ada harga ada dakwah kita nak Idul Fitri. Di malam tu tu kita kena beribadat wih banyak. Semaya sunat wih banyak. Zikir wih banyak, baca Quran wih banyak,
jamung wih banyak, sedekah wih banyak, mudah-mudah Allah wih hidup hati kita, wih boleh kita nampak kelabu'ai orang beragama, dan hati kita boleh nampak harga maha bagi orang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini orang banyak kenal dunia. Sikit saja orang kenal amalan agama. Dalih terai-terai. Masjid molek, masjid besar. Orang banyak kok keliling masjid. Tapi hak boleh pergi sembahyang jemaah di masjid berapa orang. Ni lebih-lebih lagi alas kita mari ni. Dia mahu kata tak boleh pergi sembahyang jemaah dah ni. Tak boleh pergi terawih. Ni jadi kena buat hak malah-malah ni. Kena tak putih dia lah. Tapi ada hak rajin sore dua tegoi susah hati. Tapi tak banyak orang hak tu. Itu malai yang ada harga. Satu malai yang ada harga malai jemaah setiap minggu mari cari kita. Yang kedua malai nisbu sahabat, malai ada harga, ini setahun sekali mari cari kita, bertemu dengan kita. Yang tiga malai ta'aruyah, malai yang kelapa daripada Zulhijjah, ini pun setahun sekali mari bertemu dengan kita. Yang keempat, malai Arafah, setahun sekali juga mari berjumpa dengan kita. Yang kelima, malai Idil Fitri, setahun sekali mari berjumpa dengan kita. Yang keenam, Idil Adha, setahun sekali mari berjumpa dengan kita. Ada lagi ni. Malam-malam lebih ada lagi, iaitu malam Nuzulul Quran. Malam lebih 17 Ramadan. Malam lebih tu malam apa lagi? Malam Nabi beranak, Maulud Nabi. Ni lebih kurang 9 malam hok ada harga di dalam Islam. Maka malam-malam hok ada harga ni disuruhkan, diperintah kita beribadat, berbagai-bagai ibadat. Nak baca Yasin ke, Selah ke, nak baca surah Tabar ke, baca. Nak baca surah Sajadah, baca. Jangan buat karit. Jangan buat kata, Nabi tak baca Yasin ni. Mungkin tak mengada-ngada kan, Nabi tak buat bid'ah. Bid'ah sesak, tiap sesak asal dengan kau. Jangan gaduh jadi Tok Kodi. Tok Kodi ada dah lah ni. Tiga wilayah ni ada dah Tok Kodi. Kita hambur ilmu sudah. Menerai sudah. Jangan kita gaduh jadi mepeti. Dan kita jangan gaduh jadi petua. Karena kita di kamar dia hari ni, orang tidak cukup tapai dah. Orang tak cukup ilmu dah, tak serupa orang-orang tua kita dulu hak alim. Bagaimana tak saya tahu alim dia cukup apa, bagaimana tak saya hamak dia cukup apa, bagaimana tak dalal, bagaimana tak munggul, bagaimana tak semelah, demo tu dia cukup apa ilmu dia. Habis tu umat dan rakyat yang ada di masa tu tu tak jadi masalah. Mana dengan ilmu dia, dengan mengajar dia, dengan ceramah dia, dengan sarah dia, tok guru jami dulu tak beri tenuh kepada masyarakat. Karena hak dia royak tu, hak cerak mari daripada Quran, hak cerak mari pada hadis, hak ulama sudah itihad dah. Sudah masuk dah. Kalau hadis pun sudah masuk dah. Kalau ayat pun sudah masuk dah. Hak colek mari kepada umat orang awal ni. Supaya orang awal boleh buat beramal dengan seni-seni. Mari di akhir-akhir zaman ni weh. Banyak orang cuk situ, banyak orang cuk sini juga. Jadi pakak jadi Tok Kodi lah. Ingat hadis seekor dua pun pakak jadi mufti ni lah. Jadi tafrikan umat dan jadi selerok kapung, jadi selerok muking,
dengan sebab lidah pengajar ni lah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ha, tu malam-malam yang lebih. Kali itu di malam-malam yang lebih tersebut sani, disuruh ke kita beribadat, bermacam-macam ibadat yang tidak ditentukan oleh Al-Quran, yang tidak ditentukan oleh hadis. Ha, kata suruh beramal tu. Ha, kena baca tu, kena baca ni ke, kena buat tu, kena buat ni ke, asal benda kebaikan yang tidak canggah dengan agama, saya lah buat. Ha, amun nak berzikir lebih banyak, saya lah. Banyak mana, ikut mengucapkan. Mu nak baca Quran banyak mana, saya lakan. Banyak mana, tak ada sakat. Mu nak semayah banyak mana, saya lakan. Ada sakat, tak ada sakat. Itu ingat malak dah. Kemudian manakala kita tahu lebih kurang malak yang lebih tu, yang kita nak mempelajarinya, iaitulah, kita duduk di dalam bulan Ramadan ni, satu permata yang molek, mata belia, mata ite belia yang ada dalam sebulan ni, gapo? Lailatul Qadri khairum min alfisah. Ah tu, benda belia, mata belia ni, mata jemeruk ni, mata jelimuh hak besar sekali, hak bagus sekali ada di bulan Ramadan ni, ialah Lailatul Qadri. Malailatul Qadar ni khairum min alfisah, lebih molek daripada 1000 bulan. Sebab apa? Karena Malailatul Qadar ni diturunkan Al-Quran dengan nah Qur'annya. Inna anzalnahu fi lailatul qad. Sungguhnya Tuhan kata, kami turunnya akan dia akan Qur'an tu, satu kali mari di Loh Mapo tu. Bina mari di Loh Mapo di Malailatul Qadar tu, mari letak di langit dunia. Tempat-tempat malaikat yang ada banyak di situ. Ambil Quran di Loh Mapo tu, turun mari di Loh Mapo tu. Quran 30 juz tu, mari letak di langit dunia. Namu satu rumah, Baitil Izzah. Ni kebak ta Malailatul Qadar tu turun undai-undai mari Quran 30 juz ni. Mari letak situ. Nama tempat tu Baitul Izzah, rumah yang mulia. Turun malam mana tu? Fi Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, ia apunya kebesaran dan kemuliaan. Kali itu Allah suruhkan Jibril bawa turunkan Quran, ambil letak mari di Baitul Izzah. Jibril ambil di situlah bawa turun kepada Nabi sikit demi sikit, sikit demi sikit. Maka masa 23 tahun satu kaum. Mana Quran ni turun berasur-asur. Dimulakan turun Quran ni Suratul Alaq, Iqra. Siapa allamal insana ma lam ya'lam. Ni Quran awal turun. Turun di mana Quran ni? Turun di Gua Hira. Umur Nabi banyak mana Quran turun ni? Umur Nabi 40 tahun. Masa dia duduk beristeri dengan Khadijatul Kubra. Seorang bujang, orang komprak, orang hartawan, orang kaya. Ia ada dalam Mekah tu. Iaitulah Sidatana Khadijatul Kubra. Ni. Ketika Nabi duduk beristeri dengan Khadijah ni, Quran turun. Masa tu umur Nabi 40 tahun. Quran turun ni di Gua Hira. Lebih kurang 3 waktu dengan Bandar Mekah. Quran turun tempat cuci. Quran turun tempat bersih. Kerana Al-Quran ni kalamullah, bersih dan suci.
Turun di tempat suci. Kemudian manakala diturun di mula tu, lepas tu turun sikit demi sikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Engkau siapa akhir umur Nabi dekat-dekat umur 93. Tu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sani awal Quran turun di Gua Hira iaitu suratul Alaq Iqra engkau siapa limu ayat allamal insana ma lam ya'lam. Masuk umur Nabi 40 tahun. Turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Umur Nabi dekat dengan ni 10 tahun dah. Dekat dengan umur ni 13 kan ayat ni ayat hakiki. Lepas turun ayat ni lebih kurang 80 hari lebih kurang. Lebih kurang lepas pada tu al-yawma akmaltu lakum ni Nabi hidup 80 hari ke. Lebih kurang. Turun ayat ni di pada Arafah Nabi duk tahu tu hari jemaah selepas asal di waktu asal. Manakala turun ayat ni banyak di kalangan-kalangan sahabat sudah seronok dia suka dia ada usaha agama habis harta benda mereka dan nyawa mereka ada usaha nawi agama Islam ni tinggi, nawi agama Islam ni maju, umatnya menyatu, tidak ada pecah belah, pahaya yang sama. Maka ayat Quran tu ayat kata hey Muhammad agama mu sempurna dan aku redha kamu ni agama Islam jadi agama mu kepada mu dan kepada umat mu semua sahabat seronok dan suka. Tapi setengah kata Abu Bakar tidak suka sedang menangi kerana dia pahal dalam bahawa seorang Nabi akhir dah umur dia sayang ke Nabi. Itulah ayat tu. Alainya Abu Bakar ni ya pahal dalam daripada orang agama-agama. Orang agama-agama dia pahal kata agama sepenuh cukup lah kita. Kita ada usaha habis harta benda, habis masa, gerbai nyawa-nyawa nak buat agama Islam tinggi dan sepenuh. Sepenuh dah tak apa lah. Tapi Abu Bakar kata, situ dia pahal dah lah. Tapi dia pahal seorang lagi. Manakala agama sepenuh, Nabi nak meninggal dunia. Situlah dia menangis, dia sayang nak becek dengan Nabi. Kemudian manakala begitu dah, Quran tadi turun malam Lailatul Qadar daripada Allah Mampu kepada langit dunia duduk di Baitul Izzah. Jibril buat turun kepada Nabi, sikit demi sikit, makin masa 23 tahun. Kali itu di dalam ayat suratul qadar ni bersabit royak malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni kalau kita kena buat amal malam tu. Quran kata khairum min alfisah lebih molek daripada 1,000 bulan. Maka 1,000 bulan ni ulama kita kata 80 tahun 4 bulan 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Lailatul Qadar khairum min alfisah ni. Kalau kita kena buat amal malam tu, pahala gajaran hak Tuhan bui tu khairum min alfisah, lebih baik pada 1,000 bulan. Mana supaya kita kena teribakak dah lah kalau orang nampak akhirat ke. Kali itu ada dapur kita ni. Kali itu malam Lailatul Qadar ni ia boleh jatuh dalam sebulan tu. Lepas dah pun boleh jadi. Tapi banyak-banyak ulama dia faham, ambil ijtihad dia kata, kerana 10 hari awal Nabi duduk dalam masjid, 10 hari tengah Nabi duduk masjid tak bersungguh mana. Tapi manakala 10 hari akhir ni Nabi bersungguh, hingga Nabi tak tubik dalam masjid.
Kalau ada gosok rambut dia, pula kepala je. Punggung tak tubik lah sejik. Ha, jadi ulama kata, boleh jadi Malaikat Qadar ada 10 yang akhir ni. Ha, 10 yang akhir ni pula. Ulama wikian pula. Hot lebih harap. Ha, Malaikat 21, Malaikat 23, Malaikat 25, Malaikat 27, Malaikat 29. Ha, bagi kita gagah, amat terus. Kalau tak terus pun, lebih banyak sikit. Pada malam-malam yang lain. Haa, ni 10 yang akhir ni. 10 yang akhir ni, Nabi sising tangan baju lah kalau kita sungguh. Ikat pinggan. Dengan kata bergerak isteri-isteri dia suruh berjaga 10 yang akhir ni. Haa, begitu. Kita ni duduk di juzuk yang 10 yang akhir dah. Haa, itu muslimin dan muslimah. Kita kena pakai bersungguh sikit lah sebelah malam. Nak bersungguh dengan apa? Sungguh berbagai-bagai ibadat yang kita mampu. Kan itu nak buat apa tu sepuluh yang malam ni? Tu nanti kita akan terang di hari yang lain, di petang yang lain pula. Begitulah. Lebih kurang kepada muslimin dan muslimah. Di petai yang mulia ini, di petai yang berbahagia ini, beri peringatan. Mudah-mudahan peringatan yang reka jadi manfaat sama. Dan kita boleh ingat dan kita boleh jaga malam-malam tersebut, malam lebih. Berbagai-bagai ibadat dengan ikhlas hati kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Kita dapat berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah.